Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Omers, balik lagi bersama 24 Garage. Nah, hari ini saya kedatangan bareng dari Om AJ Daikes. Wah, udah lama banget ya saya nggak dobrak Om AJ ini. Karena emang saya PO-annya belum ada datang sama Om AJ. Oke nih Omers, nah ini keren banget sih. Isinya apa, duo sejoli yang menurut saya tuh BNR, GT, Skyline, GTR. Wah, jadi Omers bisa tahu ini isinya apa. Wajib video unboxingnya. Tanpa video unboxing, komplain kekurangan ataupun kerusakan tidak akan diterima. Oke? Okay? Saya mau komplain nih Om, ini kenapa kotaknya banyak ini? Enggak. Bercanda. Oke, okay, ini saya akan saya dobrak Om, kira-kira isinya apa? Kayaknya saya udah ngomong dari tadi. Oke, okay, Om ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 24 Garage ya, nonton terus ya. Biar semangat ya. Biar semangat ya, Om. Oke, okay, Mas. Check it out. Nah di bulan puasa ini Omes kudu harus kuat ya Omes. Jadi aduh sorry. Jadi emang harus semangat Omes. Jadi saya juga semangat untuk bikin video buat Omes semua. Masih kuat ya Omes ya. Masih puasa kan. Jangan enggak Omes. Wah ini dia. Wow. Oh gede ya. Di luar ekspektasi saya kirain kecil mas. Om aja kok makin hari nggak mau ngasih stiker ke aku ya Om. Om aja sama tante aja nggak ada ngasih stiker ke aku nih. Wah ini saya beli itu cuma mau beli stikernya Om aja dong. Enggak. Ayo kita buka aja. Nah this is a Tomica mas. Ya banyak dah. This is Tomica mas. Nah di sini adalah Tomica. Di sini ada tulisan oh iya benar. Ini kan Toyota ya, makanya saya bingung kenapa ini Toyota gitu. Ini ada Toyota Listen ya, Passion Prius. Wah. Dan ini juga sayang banget ya karena mobilnya ada di kantor saya juga. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kita nggak bisa bandingin. Sayang banget. Terus ini ada Nisa Motor Corporation nomor. Wah. Ini emang nggak segel ya? Emang kayak gini ya Om Aji? Nggak disegel gitu ya? Oke lah, jadi Om Aji jangan kemana-mana, tetap di 24 Garage ya. Jadi kita akan dobrak ini, dua ini. Yang mana kira-kira yang paling keren ya? Kayaknya dua-duanya keren sih. Sepertinya, Om Aji. Oke, ditunggu Om Aji. Bye, thank okay, you. Mas, kita akan buka ini dulu deh. Supra dulu, karena saya penasaran banget sama Supra yang katanya bisa open apa atasnya mas. Apa sih, oke kita buka aja ya. Ini di apa di ini ya, tapi kenapa yang R34 yang enggak ya, ini gimana sih bukanya. Kayaknya susah. Wah, cara kekerasan ya mas. Ini kenapa susah amat ya? Ini jauh banget ya masnya, dari Jepang loh mas. Jadi, oke, nah. Karena tulisannya juga ada Jepang. Wah ini barcode apa ya? Ntar kita cek ya. Ada barcode-nya mas. Nah, kritik dan saran mungkin. Oke, kita buka lagi. Oh, ada semacam kotak ya. Wih, seru sih.
Wih, cakep loh Mas. Saya pernah lihat di ini ya, di apa? Di videonya, bukan video, di IG-nya Om Mobilku 5 kalau nggak salah saya. Nah, ini dia bikin mobilnya keren banget. Ah, ternyata bannya ban plastik ya, Mas. Wih, cakep sih. Ya kan, pertama kali yang saya akan buka adalah ini. Oh, dan ini plastik ya, Mas. Wih, keren, keren, keren. Ntar dulu dong, kita buka dulu, apa? Tutup dulu, tutup dulu. Oke. Wow. Nih. Tomica. Oke, kita deketin. Wow. Cakep sih. Kok pas ke sisi Om. Ya emang cakep-cakep. Cakep ya. Dan ini benar-benar Mika banget ya di sini Mika. Terus itu juga grill untuk oilernya juga keren banget ya. Coolernya. Belakangnya juga Mika ya. Dan yang saya salut itu yang saya suka itu adalah ini. Ini juga bisa jadi referensi sih. Oh, ternyata naruh rosnya di situ ya. Oke. Wow, keren sih. Keren. Cakep ini, Mas. Wih. Cakep, cakep, cakep. Sini bisa dibuka, Mas. Wow. Ini baut ya. Oh, enggak, rivet ya, Mas ya. Kira saya baut. Nah, kenapa ini juga keren. Keren sih. Dan ini warnanya ada siralik goldnya itu. Nah, Mas bisa lihat ada tulisan ada siralik goldnya gitu tuh. Wah, keren kan? Itu cakep sih. Ini bisa dibuka nggak? Enggak lah, Om. Ya kali. Dan ini kacanya di ini ya, di masking ya, di warnain ya. Meskipun nggak sama-sama apa nggak sama dengan warna bodinya tapi nggak kelihatan terlalu kelihatan Mas. Wah, keren sih. Terus itu apa, oh ini juga keren banget, keren sih warnanya, keren. Nah, makanya saya tuh agak bingung tuh sebenarnya warnanya dia ini apakah ada siraliknya atau enggak gitu, atau polos doang kalau misalnya ngikut si R34-nya gitu kan. R34-nya kalau ngikutin si siapa? Si Hot Wheel-nya itu kan warnanya nge-flat ya. Warnanya tuh reguler banget gitu. Jadi enggak ada siralik seperti ini gitu. Nah, kalau yang terjadi di yang tempat lain kan pasti ada gitu. Ini peleknya itu keren banget ya, maksudnya khas bangetnya si Brian ini. Keren. Cakep sih. Boleh lah. Keren lah. Nih. Cakep sih tuh, kalau bisa lihat. Wih, keren. Wow, keren, keren, keren. Tempat duduknya juga keren ya, cuman memang kurang sparkle sih, cie. Harusnya duduknya kayak gini nih, Om. Ini kan keren banget ya tuh. Cukup sih, oke. Enggak sih, nanti saya mau coba beli satu lagi ya untuk kita custom. Ini sih kayaknya keren banget nih kalau buat di custom, karena bodinya udah mumpuni banget ya, udah apa ya, udah wet body banget tuh untuk itu. Ini tinggal pasang aja sih. Cakep sih ini, super keren banget. Nah, pas sih bisa lebih dipendekin lagi sih, karena jarak apa misalnya ini juga nih. Ini juga masih luas banget tuh, Mas tuh. Ini masih bisa di custom. Tuh. Oke, keren sih. Cakep. Cakep, cakep, cakep. Wow. Ini. Keren.
Ini made in Vietnam, Omar. Jauh banget ya. Saya baru tahu juga Vietnam tuh bukannya berperang aja. Enggak. Banyak nonton Rambo kayak gini nih, Omar. Rambo ya. Nah, ini juga keren sih. Seru nih, seru beneran, bisa buka tutup gini. Nah. Keren. Oke, ini akan jadi PR saya untuk bikin seri ini ya, yang seri ini. Lagi-lagi. Kiamers. Wow, keren sih Omas. Benar ini keren banget. Jadi Omas boleh deh untuk beli ini. Ya, cakep ya. Beneran cakep. Ini benar incaran waktu tahun. Ini juga bisa gini lah. Tuh, ini khasnya Tomica ya. Khasnya Tomica tuh bisa seperti ini tuh. Keren ya. Keren. Nah, jadi ada yang per gitu ya. Inilah khasnya tadi Tomica. Cakep sih. Omas emang harus kudu nih beli ini. Keren, cakep. Jadi makanya Omas boleh nih beli ini beneran. Dan belakangnya juga nose-nya keren banget ya. Tuh. Kemarin saya ada bikin custom-nya tuh, cuman nose-nya di bawah sih. Di jok penumpangnya gitu. Dan ternyata di belakangnya. Oke. Okay. Nanti. Wih, cakep sih. Ini juga ada biar enggak panas ya. Enggak sih, sebenarnya buat penahan ini sih sebenarnya. Pintar sih, cakep banget nih. Beneran, keren. Nice Tomica, nice gitu. Lain kali bikin kayak gini lagi ya, biar tambah keren. APR nih, bikin APR nih Tomica kalau mau. Jadi bisa apa, bisa ngumpulin semuanya gitu. Saya rasa ini ada nomor-nomornya seperti ini, kayaknya emang ada itunya sih ya. Ada seri-serinya mungkin ya, ada si apa, Lancer mungkin ya. Mungkin mungkin. Oke. Nah, sayangnya dia enggak ada spion ya, Mars. Benar, saya baru enggak ada spion nih. Oh, dia cuma pakai ini sih. Spion tengah. Ya, seperti itu, Mars. Keren sih. Beneran keren. Oke ya Mas ya, jadi thank you banget udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Mas, serta aktifkan lonceng biar tahu nih apa sih yang baru-baru di 24 Garage. Yang jelas selama sebulan ini pasti akan keluarnya baru-baru dari custom, dari review, unboxing, terus kunjungan kolega. Wah, pokoknya banyak deh acaranya di bulan puasa ini. Jadi semangat buat puasa, semangat buat semangat buat buka puasanya juga nantinya, tapi jangan lupa untuk sholat Thomas. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas, Omars, gas.